terakhir kali Anda mengajukan pertanyaan buat diri Anda sendiri? Kalau nanya ke orang lain mah udah sering, gampang. Tetapi nanya ke diri sendiri. Di dalam rutinitas yang ada, lari ke sana, kemari, apakah Anda sempat bertanya, ini tujuannya udah benar atau belum sih? Ini ngos-ngosannya worth it atau enggak sih? That kind of question yang bisa kita tanyakan ke diri sendiri. So once again, kapan terakhir kali Anda tanya ke diri sendiri? Dan my second question adalah pertanyaan macam apa yang Anda ajukan ke diri sendiri? Karena sebentar lagi saya akan mengajukan 3 pertanyaan buat Anda. Siap dengan 3 pertanyaan yang saya akan ajukan ke Anda satu persatu untuk Anda tanyakan ke diri sendiri? Okay, this is the first one. Why do you do what you do? Kenapa Anda lakukan pekerjaan yang Anda lakukan sekarang ini? Bukan masalah pekerjaan Anda apa dan bagaimana Anda melakukannya, tapi mengapa Anda melakukan hal tersebut. Okay. Buat saya hal ini sangat penting karena buat mereka yang paham kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, kalau ada masalah di kemudian hari, kalau itu terasa berat dan seterusnya, lebih tangguh. Karena mereka tahu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Sekali lagi saya titipkan, why do you do what you do now? Pertanyaan pertama sudah, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, how am I spending my time? Coba ditanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana cara Anda menghabiskan hari-hari Anda? Apakah sekedar capek, sekedar nyari duit? Pertanyaan yang paling menohok adalah, apakah Anda sekedar making a living, tetapi tidak creating a life? Seberapa jauh pada saat nyari penghidupan, tetapi tidak create kehidupan? Bikin kemudian orang lain lebih rungsep hidupnya, bikin diri Anda pun juga tidak happy, hanya sekedar mau mencari penghidupan. Okay. Dan pertanyaan pamungkas untuk Anda, yaitu, does my day reflect who I truly am? Apakah hari-hari Anda, kesibukan Anda, merepresentasikan diri Anda yang sebenarnya, atau tiba-tiba Anda kehilangan identitas Anda? Bahwa apa yang Anda kerjakan dan Anda bilang, bukan ini ternyata yang dimau. Sekali lagi, apakah semua kesibukan Anda merefleksikan diri Anda yang sebenarnya, atau tidak? So once again, ada 3 pertanyaan yang bisa Anda mulai tanya kepada diri sendiri. Yang pertama adalah, why do you do what you do? Yang kedua adalah, how am I spending my time? Dan yang ketiga adalah, does my day reflect who I truly am? Selamat melakukan monolog.